bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan review ya Stickbar keluaran dari Federal Signal PAMA H7 4 sisi ya. Dibilang 4 sisi itu karena ada juga yang cuman satu sisi ya. Maksud dari 4 sisi ini dia menggunakan muka, samping kiri, samping kanan, dan belakang ya. Ada juga yang menggunakan dua sisi, muka belakang tapi kiri kanannya nggak ada. Dan ada juga yang menggunakan satu sisi depannya aja. Macam-macam sih untuk keluarannya. Tapi yang kita review ini adalah 4 sisi ya. Oke, jadi untuk satu channel ya. Satu channel ini dia menggunakan LED 5 watt. LED 5 watt dengan satu channelnya ini 6 biji ya. Jadi 6 biji LED dalam satu channel. Tapi dengan ini satu stickbar dia menggunakan ada 6 sisi muka, 6 sisi belakang, kiri kanan ya. Jadi ada 12 muka belakang, kiri kanan ada 2, jadi 14. Tapi untuk yang sisi kiri kanan itu menggunakan 3 LED saja. Oke. Nah, jadi untuk stickbar ini sudah menggunakan indikator ya untuk mempermudah kita untuk melihat flash mode-nya, on off-nya, dan kita juga bisa mengatur di sini ya. Nanti kita akan coba satu persatu ininya, modenya. Ini adalah mode indikatornya. Oke. Dan di sini dia menggunakan bracket magnet. Magnet dilapisin karet ya agar mobil kita tidak lecet kalau ada benturan ya. Kalau dia kan kalau ada nabrak lubang dia otomatis getar nih. Tapi kalau ada magnet sama karet dia tidak akan geser dan tidak ada gesekan ya karena ada karetnya itu. Untuk panjang dari stickbar ini adalah 95 cm ya. Ukurannya agak kecil daripada TBD atau yang lain itu 120. Kalau ini cuma 95 ya. 95 panjang dari sini ke sini 95. Dan ukuran dari ini apa namanya ya, ukuran dari lebarnya muka belakang itu cuman 20 cm ya. Kalau tinggi dari bracket ke atas ini kalau nggak salah 10 cm-an. Nah gitu. Jadi ringkas ya, kecil dia. Tapi untuk kualitas warna jamin bagus. Oke. Ini menggunakan 24 volt atau 12 volt ya, nggak masalah. Di sini colokan listriknya menggunakan ini ya, colokan untuk menghidupin apa namanya? Gua lupa lagi. Untuk hidupin rokok ya. Oke, indikator. Di sini juga ada sikring ya. Sikring bagus, sudah aman ya mungkin ya. Sudah aman karena dia sudah melengkapi semuanya tuh. Oke. Kita akan coba menggunakan aki 12 volt untuk menghidupinnya. Bentar dulu ya, kita ambil aki dulu. Bentar, akinya ada di sini. Nih, akinya. Oke. Untuk hidupinnya ya, untuk kalian perhatikan, kalau ini adalah plus, kalau yang ini berarti minusnya ya, hitam. Kalau ini merah, ini hitam, ini merah, ini hitam. Oke, kalian udah paham. Berhubung ya, berhubung kabelku ini cuman merah semuanya ya. Jadi ya udahlah, kalian jangan turutin, kalau salah-salah nanti bahaya. Jadi kita masukin aja di sini. Kalau menggunakan yang kayak gini, ada juga yang pakai jepit. Nanti ku ganti pakai jepit kalau lebih enak itu ya. Nih, kita puncul-puncul aja sampai dia kuat nih. Tuh udah kan, untuk satu udah. Dan yang warna merah kita longgarin dikit karena tidak ada ini ya. sebentar. Kita puntel-puntel aja. Nah, udah selesai ya. Tuh, kita letakkan aja nih. Gak masalah habis ini. Akhirnya kita geser dikit. Nah, jadi kelihatan ya semuanya ya. Oke. Ini ada power, flash mode, dan kiri kanannya ya. Kita coba hidupin pertama ya. Oh, bentar, sikringnya kecabut ya. Bentar. Oke, sorry, tadi ininya ya, colokannya lepas. Pas gue tarik celokan yang di sini ya, bukan di sini. Tapi kenapa tadi nggak mau? Ternyata di sini lepas. Baru gue preset, gue kencengin, dah bisa ya. Oke, kita akan coba satu persatu untuk modenya. Kelihatan nggak? Oke, kita coba ya mode power. Oke, mode pertama ya, kita hitung ya. Flash mode, kita pijat lagi nih, tuh dia akan berubah 2 ya, 3. Wah, 3-nya berarti kosong nih. 2 nih mode standby awal ya, harusnya di sini. Kita hitung dari awal aja lah. Ini yang 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ada 15 mode ya, ada 16 sih sama yang kosong ini. Jadi kita akan fungsikan yang di sini ya, kiri kanan atau tengah. Kita coba yang di kiri dulu ya. Oke, jadi dia akan menyapu dari kiri ke kanan ya. Oke, kita salah letakin ya, jadi dia melawan arah nih, dari sini ke situ. Oke, yang ini sama. Oke, jadi ada juga yang tengah nih. Coba kita yang tengah. Oke, dari tengah ke samping kiri kanan. Tuh. Oke. Tuh. Dia ada dua mode aja. Bersin gue. Oke, kita off, hidupin lagi, dia akan nge-save ya, otomatis ya. Kita pindah. Tuh, mode standby. Oke, nih ya kan gitu ya. Sip. Jadi untuk siang hari kayak gini cahayanya ya, sangat terang di siang hari. Kita akan coba di waktu malam. Oke, bagi kalian yang suka dengan ini, tulis di kolom komentar kalau kalian mau request nantinya. Oke, kita akan coba di malam hari. Dan satu, untuk kalian yang mau beli stickbar, legbar, strobo, siren, dan speaker, bisa kalian cek di toko Strobo Siren Kalimantan. Dan untuk kalian yang mau nanya-nanya, bisa kalian WA untuk nomor WA-nya 0813 4645 6789. Bagi kalian yang mau nelpon silakan 0857 3145 6789. Oke. Kalau lebih tepatnya kalian ingin langsung datang ke tokonya, bisa kalian cek di Jalan Kompleks Srikandi, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur ya. Lebih tepatnya dekat Poltabes, kilometer 3,5 Banjarmasin. Oke. Jadi kita akan coba langsung malam hari. Dan sebelumnya jangan lupa untuk selalu mensupport ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan untuk kalian yang mau request video apa dan yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita akan pindah ke malam hari.